orang hebatnya dunia bisa menciptakan kereta tercepat di dunia, atau dipilih menjadi ahli agama di depan mahasiswa yang ambil jurusan Islamic Studies. Maka beliau mengatakan, setelah aku tahu sekarang menjadi orang tua dan aku mengerti, maka niscaya aku pilih pilihan yang kedua, yang cerdas dan juga yang beragama. Kenapa? Karena ternyata manfaat agama jauh lebih besar, abadi, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.